العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة من لسان يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله itu untuk ikut saya baca بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء tuan-tuan, Masya Allah, panjang sungguh kan? Tadi Masya Allah, Masya Allah, lepas tu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada tiga amalan kita buat tadi ni. Yang pertamanya nama dia doa Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Nabi Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la sukhra illa Masya Allah. Jadi di antara kelebihan dan keberkatan doa ini biiznillah, dengan izin daripada Allah, Allah akan menjauhkan kita daripada musibah yang berat. Antaranya tenggelam dalam air, antaranya terbakar dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuk fadilat-fadilat dia yang sangat banyak. Doa Nabi Khidir alaihi salam. Yang kedua tadi kita baca nama Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Ini sangat penting kita amalkan pada setiap hari. Siang sekali, malam sekali. Kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqin biha famata qabla ayyum siya fahuwa min ahl jannah wa man qalaha min al-layli muqin biha famata qabla ayyus biha fahuwa min ahl jannah aw kama qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Nabi SAW sebut siapa yang bacanya pada sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, dia baca dengan yakin lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah.
Siapa yang baca sebelah malamnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi SAW. Nah, hadis sahih. Yang ketiga tadi amalan, alhamdulillah adada ma khalaqa, alhamdulillah bil ama khalaqa, sampai habis tadi ni, itu merupakan doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang isnadnya sahih. Nabi SAW menyebutkan bahawa, wahai Abu Umamah, mahu tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan, satu zikir yang zikir ini kelebihannya melebihi daripada zikir-zikir yang kamu panjatkan sebelah siang dan malam, malam dan siang. Amal-amalan yang kita buat, zikir-zikir kita buat sepanjang siang dan malam, kita buat zikir ini pahalanya, ganjarannya melebihi daripada zikir yang kita buat pada siang dan malam itu. Itu satu amalan. Alhamdulillah adada ma khalaqa, alhamdulillah mil ama khalaqa, itu sampai habis. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini ialah perkara-perkara yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang akan mengundang bala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bala ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidaklah terhasil melainkan disebabkan oleh, salli ala sayyidina Muhammad, apa yang manusia itu buat sendiri. Nah, benda-benda yang kita buat itulah yang mengundang bala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dalam keadaan Allah berpesan, dalam keadaan Allah selalu duk peringat dekat kita tentang salli ala sayyidina Muhammad, dhaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Salli ala sayyidina Muhammad, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana. Kata Allah dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan-balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat ini Allah cerita, salli ala sayyidina Muhammad, kerosakan-kerosakan dan bala yang berlaku di muka bumi Allah ni tidak lain di darat dan di laut. Yang Allah sebut, Allah tak kata darat saja, darat ni benda kita nampak, bukan sekat darat, yang dalam laut. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau cerita kita buat tang ni kita buat di darat ni, kalau dia jadi tang darat tu, tang mana kita buat tu nampak terang, obvious, kita buat jadi yang tu. Tapi ini dia buat ni dekat dunia ni, salli ala sayyidina Muhammad, dekat darat ni, yang jadinya dekat dalam laut tu. Nak bagi tahu kata, tang mana kamu buat, salli ala sayyidina Muhammad, Allah tak kira, Allah boleh bagi jadi bala tu, turun bala dan kerosakan tu bukan sekat tempat yang kamu buat tu. Bahkan tempat yang berhampiran dengan kamu, bahkan tempat yang jauh daripada kamu, hasil daripada apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan saya mana? Lah ni kita duduk tengok. Kalau orang dulu-dulu mungkin tak ada lepasan. Lah ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok gempa bumi berlaku di dasar laut. Kesan dia apa jadi? Kesan dia tsunami mai, salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Bukan sekat jadi dekat tu. Nu sampai ke tempat kita pun kita boleh berasa kesan dia. Maka Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Hasil daripada kita, kita pergi goncang laut tu kah? Kita pergi goncang bumi tu. Dan ada benda yang kita buat sampai Allah marah. Dan Allah bagi benda tu pasal apa? Supaya timbul yang demikian itu kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka lakukan. Allah nak bagi kita rasa hasil daripada apa yang kita sendiri buat. Supaya apa? Supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Matlamat dia supaya apa? Supaya kembali, kita kembali insaf dan bertaubat. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, at-tawabin, orang-orang bertaubat ataupun at-tawabun,
karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia cerita macam mana perbuatan kita ni boleh membawa kepada bala daripada Allah. Kadang-kadang dalam ramai-ramai ini seorang saja punca dia, bala tu turun habis semua orang kena hanya pasal dia seorang saja. Sebab tu bila kita buat maksiat, kita kena ingat kesan daripada maksiat tu bukan sakat-sakat kita seorang. Kalau takat kita seorang kena tak apa. Tuan-tuan balik tengok anak-anak kita, tak pasal-pasal anak kita pun kena disebabkan oleh perbuatan maksiat kita. Bukan sakat anak kita, satu kampung satgi kena. Pasal apa? Pasal perbuatan maksiat kita seorang. Ibnu Qudamah petik satu cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa alaihi salam, waktu tu berlaku kemarau panjang, kemarau yang sangat teruk sampai orang kampung habis satu kaum kena kemarau. Hujan tak turun sebagainya. Lalu pilah mengadu depa ni dekat Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, tolong Ustaz, pi mengadu Ustaz, pi doa pada Allah agar Allah turunkan hujan. Kami dah tak tahan dah ni, kita duduk dalam keadaan yang sangat teruk ni, makanan pun tak ada, kering kontang sebagai. Boleh tak pi dekat Allah minta Ustaz dekat Allah bagi Allah turun balik hujan. Lalu Nabi Musa alaihi salam pun himpun seluruh daripada kaumnya pada waktu tu. Dalam riwayat tu cerita depa ada lebih kurang 70,000 kaum Nabi Musa AS waktu 70,000 berhimpun di satu tempat nak buat yang kita syariat Nabi Muhammad SAW disebut sebagai sunat istisqa. Syariat Nabi Musa, Allah Alam lah lagu mana. Tuan-tuan kena ingat lah, bila kita nak buat sunat istisqa, hujan tak turun. Bila hujan tak turun ni salah satu daripada bencana, bala daripada Allah. Maka nak buat sunat istisqa ni buat apa? Buat dua benda. Yang pertama, disunatkan kepada orang waktu tu berpuasa. Puasa. Yang kedua apa dia? Perbanyakkan istighfar. Pasal apa? Pasal takut bala tu turun sebab dosa-dosa yang kita buat. Faham ni semua? Semua pakai istighfar, barulah pergi buat sunat istisqa. Dalam riwayat tu semua berhimpun, semua berhimpun satu tempat, 70,000 orang kata Ibnu Qudamah dalam kitab dia. Maka Nabi Musa pun mula bermunajat kepada Allah. Dia kata, ya Allah, kaumku ni dah lama dah duduk dalam kering, kemarau, hujan tak turun. Minta ya Allah, kau turunlah kembali rahmat kamu ni dengan turun hujan. Tiba-tiba Allah bercakap dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa, kalimullah, boleh bercakap dengan Allah. Lalu dia pun berdoa, lalu Allah pun sebut dekat Allah, kata dekat Nabi Musa AS, wahai Musa, sesungguhnya rahmat aku ni tertahan, hujan ni tak turun kerana ada seorang daripada kalangan kamu yang kekal melakukan dosa dan maksiat 40 tahun. Dalam ramai-ramai ni, ada seorang aja. Bukan dua, bukan tiga, bukan separuh, bukan seribu. Seorang aja yang dia kekal melakukan dosa 40 tahun. Hujan tak turun pasal dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita ni tuan-tuan, ni dalam kisah tu dia seorang daripada 70,000 orang. Ni kita ni berapa ramai orang yang duduk kekal dalam dosa. Dia seorang ya. Kalau kata Allah, kalau dia boleh keluar daripada kelompok ni, suruh dia keluar daripada kelompok ni, maka hujan akan kembali turun. Rahmat Allah akan turun balik. Nabi Musa kata, ya Allah, macam mana aku nak beritahu dekat dia? Ramai ni. Macam mana aku nak cakap? Macam mana aku nak beritahu kat depa ni? Nak suruh seorang tu keluar, aku tak tahu siapa. Allah kata, kamu cakap saja, aku yang akan menyampaikan. Kamu beritahu saja, aku menyampaikan. Maka Nabi Musa pun beritahu dekat umat dia, kaum dia. Kata, tuan-tuan, rahmat Allah ni terhenti, hujan tak turun, semua orang duduk dalam susah ni pasal ada seorang di kalangan kita yang kekal buat maksiat. Saya nak minta orang tu untuk keluar daripada kelompok ni sekarang juga. Keluar daripada kelompok ni sekarang. Maka rahmat Allah akan kembali turun. Dalam celah-celah tu ada seorang, dia berasa sungguh, kata Nabi Musa kata kat dia. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia kata, bukan orang lain dah, akulah ni yang dimaksudkan itu. Berasa. Tu tuan-tuan, nama dia Hidayah. Hidayah. Kita ni tuan-tuan, duk main kuliah selalu.
Kadang-kadang bila duduk kat kuliah tu, tuan-tuan duduk berasa macam ustaz duduk kata kat kita orang. Kena sebiji-sebiji kat petang-petang hidung ni. Kata ustaz ni kata kat aku gaya ni. Mesti tu imam tadi duduk bisik-bisik apa katakan pesan kat ustaz suruh kata kat aku, aku tu dia. Kadang-kadang tuan-tuan betul sungguh tuan ustaz sebiji-sebiji kata kat kita. Dia punya tak puas hati dia bangkit start motor belah balik oh kata ustaz ni mengata kat orang. Faham tak? Memang ustaz dia mengata kat orang. Pasal dia buat perangai ni orang, lembu tak buat perangai ke tu. Mana kena sebab. Jadi semua Allah tuan-tuan kata ulama, kadang-kadang Allah menggerakkan lidah-lidah kita untuk bercakap sesuatu yang tepat. Allah menggerakkan lidah-lidah mereka, lidah-lidah ulama, lidah-lidah orang-orang soleh, lidah orang baik untuk bercakap sesuatu yang sesuai dengan kita. Itulah tanda Allah sayang kat kita. Dan Allah masih nak menegur kita. Dia tuan-tuan Salih Alaihi Salam, dia kata tak ada orang lain dah, duk berasa macam dia lah. Dia tengok orang kiri, tengok orang kanan, dia kata bukan dia, bukan orang lain dah, memang aku sungguh dah. Maka tuan-tuan boleh bayang waktu tu dia minta ampun dengan sungguh-sungguh pengampunan, minta taubat sungguh-sungguh taubat, dia menangis semahu-mahunya. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia nak keluar apa jadi kat dia? Kan Nabi Musa suruh keluar, keluar benda ni sambil duk minta lalu lah, tumpang lalu lah, tumpang lalu, tumpang lalu, tumpang lalu. Kau kata wahang ni lah punya punca rupa-rupanya. Saya ingat tak sempat nak keluar atau berselerak kau jalan dulu. Dia nak keluar sekejap, dia tahu orang buat kata dia tu buat dosa. Dia nak bangkit, dia nak mengaku, dia sekejap malu dia, aib dia. Maka apa dia buat? Dia mengadu ke Allah. Ampun dosa aku ya Allah, aku menyesal ya Allah, aku tak mau buat lagi ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak tahu rupa-rupanya anak aku susah ni pasal aku, rupa-rupanya keluarga aku susah pasal aku, rupa-rupanya seluruh ahli, seluruh kaum ni susahnya pasal aku, ya Allah ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun. Tiba-tiba hujan mai, awan pun berarak mendung, oh gitu kan, macam nama lagu, hujan pun turun. Nabi Musa heran. Nabi Musa kata ya Allah, tadi Salih Allah Sayyidina Muhammad, engkau kata ada seorang yang buat dosa 40 tahun, pasal dia hujan tak turun dan dia kena keluar pada kelompok ni baru hujan turun. Tak ada siapa pun yang keluar, tak nampak siapa pun yang keluar pada kelompok ni, tapi hujan dah turun. Kata Allah, sesungguhnya dia telah bertaubat. Tuan-tuan boleh bayang tak? 40 tahun punya dosa, satu taubat ni. 40 tahun punya tenggelam dalam dosa, satu taubat saja Allah ampun dosa dia. Hebat kan? Kagum Nabi Musa. Nabi Musa kata, ya Allah, hebat sungguh orang ni. 40 tahun dia buat dosa sampai bala turun pasal dia. Hanya dengan satu taubat yang tak berapa lama pun, engkau ampun seluruh dosa dia dan engkau kembalikan rahmat ya Allah. Ya Allah, boleh tak aku nak tahu siapa orang tu? Nak tahu orang tu bukan sebab kata nak, bukan sebab pasal nak tahu kata ni orang jahat mana dia buat maksiat. Tak, nak tahu siapa orang yang sangat hebat taubat dia ni. Sangat hebat taubat dia, sikit taubat yang ampun seluruh dosa. Hebat orang ni. Ya Allah, boleh tak aku nak tahu orang tu siapa? Allah kata apa? Sedang dia melakukan maksiat 40 tahun pun aku sembunyikan, apatah lagi setelah dia bertaubat kepada aku. Sudah pastilah aku nak sembunyikan orang. Tuan-tuan, pengajaran kita boleh ambil daripada kisah tu. Yang pertama dia tuan-tuan, jaga jangan buat maksiat. Sebab maksiat kadang-kadang disebabkan oleh kemaksiatan kita, itulah azab turun. Habis satu kampung kena. Tengok anak-anak kita, pasal apalah anak-anak aku jadi kat aku macam ni, pasal apalah anak-anak aku buat kat aku macam ni. Mungkin disebab dosa yang kita buat. Faham tak ni? Allah bagi tekanan dekat agama kita lah ni, tuan-tuan sekalian ni, berturut-turut, bertubi-tubi lah ni. Tuan perasan ataupun tidak? Mungkin disebabkan dosa-dosa yang kita duk buat. Kita duk dalam jemaah Islam tapi kita duk kekal buat dosa, maka Allah tak bagi kemenangan kepada jemaah Islam pasal kita. Faham ni maksud apa? Salih Allah Sayyidina Muhammad. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila nak buat dosa maksiat, jangan pandang diri sendiri je, jangan tengok diri sendiri je, tengok anak-anak.
tengok keluarga, tengok masyarakat. Yang kedua, walau salli ala sayyidina Muhammad, apabila Allah turunkan bala disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan yang berlaku, bukan seorang saja yang akan kena, bahkan seluruh masyarakat akan kena. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat baru ni, salih semak di Sulawesi tu kan, semak dia pun tunjuk gambar tuan-tuan, ada seorang dia waktu berlaku gempa tu dia azan, waktu berlaku gempa tu dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan tu bangunan jatuh hempap dia, dia mati dalam keadaan dia sedang melaungkan azan. Orang baik. Dia ambil gambar, tunjuk-tunjuk gambar tuan-tuan, ada seorang muslimah pakai niqab, elok pakai niqab, duduk terkambuih, tangan pegang tasbih, orang baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang buat maksiat, Allah turun bala bukan sakat orang jahat kena, orang baik pun kena. Sebab tu tugas orang baik, tugas orang yang beriman kepada Allah ialah untuk berusaha supaya orang tu berhenti buat maksiat. Sebab kalau turun bala bukan sakat dia seorang kena. Faham tak? Bila orang buat maksiat, orang baik tegur, jangan kata kat dia apa, hang duk sibuk apa ni, dosa aku punya pasal lah, dosa peribadi. Faham tak? Dia boleh kata kita, kubuk masing-masing. Bagi tahu dekat dia, kalau dia jawab minta abang dia aku ni, memanglah kubuk tu masing-masing, pasal kubuk asing-asing tu lah aku tegur hang. Tak pasal apa, kalau kubuk sekali tak apa, malaikat mai tolong tanya, aku boleh tolong backup-backup. Ini masalah duduk sebelah-sebelah, aku takut apa, kubuk hang duduk sebelah-sebelah kubuk aku, sekejap duduk kena walap sebelah, wah-wah aku nak tidur pun tak boleh. Itu yang aku tegur kan. Tuan-tuan, kita nasihat dekat dia bukan sebab kita tak suka dia duk buat maksiat tu, sebab nanti, bukan sebab salih, sebab kita tak suka kat dia, tapi kita tak suka maksiat yang duk buat tu, pasal maksiat tu kalau Allah turun bala bukan sakat dia seorang yang kena, habis semua orang akan kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang ada sekelompok yang ditenggelamkan, diturunkan bala depa dalam perjalanan untuk meruntuhkan Kaabah. Tuan-tuan boleh rujuk kitab hadis ni dalam kitab Ar-Riyadhus Salihin dalam bab niat. Waktu dalam perjalanan depa ni nak pi untuk meruntuhkan Kaabah, tiba-tiba Allah turunkan bala, tenggelamkan depa dalam tanah. Lalu Nabi Walu Aisyah radhiyallahu anha dikata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukankah di kalangan depa tu ada orang yang yang bukan tujuannya nak pergi meruntuhkan Kaabah? Ada yang nak pergi berniaga, ada yang nak balik ke rumah, ada yang urusan depa. Tidakkah di kalangan mereka tu, di kalangan ramai-ramai tu ada orang-orang baik, ada orang-orang soleh? Depa pun kena bala sekali. Kena. Kata Nabi, mereka akan dibangkitkan nanti dengan niat mereka masing-masing. Perjalanan nak pi ke Kaabah tu, nak pi ke Mekah tu untuk pi robohkan Kaabah tu, atas highway tu ada kelompok yang nak pi niat nak pi runtuh Kaabah. Orang ni bukan tahu. Depa ni satu grup ni nak pi mana depa ni? Oh, depa ni nak pi runtuh Kaabah. Dalam celah-celah atas highway tu ada orang nak pi niaga. Ada orang nak pergi balik rumah dia, ada orang nak pergi kerja, ada orang nak pergi buat rosak. Bila turun bala, semua kena sekali. Habis mereka tu macam mana? Mereka pun kena bala juga. Mereka pun kena bala juga. Nanti di padang mahsyar, mereka akan bangkit dengan niat-niat mereka masing-masing. Oh, orang ni nak pergi runtuh Kaabah, mereka ni kena azab. Oh, mereka ni nak balik ke rumah dia, tak apa. Oh, orang ni, tak apa. Oh, orang ni pergi kerja, tak apa. Tapi bala turun kena tak? Kena. Sakit tak? Sakit. Rosak tak? Rosak. Keluarga hilang tak? Hilang. Tuan faham tak ni? Sebab tu kita selalu duk nasihat kat orang, jangan duk buat bala, jangan duk cari bala. Tapi bila kita nasihat, dia marah kat kita. Itulah maksud saya. Yang ketiga, pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni tuan-tuan, ialah
bertaubatlah kepada Allah walau sebesar mana pun dosa yang kamu lakukan. Taubat. Salih Allah Syed Muhammad. Dalam satu riwayat Allah sebut, Salih Allah Syed Muhammad, hadis Qudsi, Allah kata apa? Hamba ku datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi dosa dia. Lalu dia minta ampun padaku, aku ampunkan, aku tak peduli, kata Allah. Ada hambaku datang kepadaku bawa dosa bukan sekat sepenuh bumi. Sepenuh bumi hingga ke langit dosa dia. Lalu dia minta ampun kepadaku, aku ampunkan, aku tak peduli asal dia tidak syirik padaku. Besar mana pun dosa, dia minta ampun, Allah akan ampunkan. Yang berikutnya pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni tuan-tuan, daripada dia. Hidayah Allah boleh bagi dalam macam-macam keadaan. Allah nak bagi kat hidayah dekat dia yang 40 tahun tenggelam dalam dosa tu, yang pertama dengan kemarau, yang kedua dengan perhimpunan tersebut yang halau dia keluar daripada perhimpunan tersebut. Pasal dia, kalau tak kerana kemarau tu, mungkin dia masih duduk tenggelam dalam dosa dia. Kalau tak kena berhimpun pada hari tu, mungkin dia tak tahu apa silap yang dia duduk buat. Maka kadang-kadang Allah duk gerak kita pergi satu tempat, kadang-kadang duk jadi sesuatu kat kita dalam keadaan Allah nak bagi hidayah, Allah nak tegur kita. Faham tak saya? Sehari itu saya ingat saya ceramah satu tempat, duk cerita pasal iman, perkara-perkara yang boleh menyebabkan gugurnya iman. Riak, ujub, takabur, apa semua kan. Bukan saya iman, yang boleh merosakkan iman. Syirik khafi, syirik jali. Sambil-sambil celah-celah tu masuk bab tasyabuh. Tasyabuh ni menyerupai. Saya katalah kadang-kadang kita ni duk buat amal suka tiru orang. Kadang-kadang kita tak tahu apa kita duk buat. 2-3 hari ni tuan-tuan, depa duk ambil gambar duk menerak tepi kereta. Tak ada kerja, kata hampa ni mengarut sungguh. Dia buka pintu kereta tapi menerak tepi pintu kereta tu, bukan duk ambil gambar, betul bukan duk share, kata la subhan, tak ada kerja. Tuan-tuan tahu tak daripada buat itulah ni? Tak tahulah memang. Tuan-tuan ni jenis makam tinggi tutup wali. Facebook, WhatsApp pun tak ada apa. Macam-macam hari tu duduk menari tepi kereta. Buka pintu kereta duduk menari tepi tu. Mana usah zaman tu? Tak ada kerja. Dia apa dia pun nak buat semua nak tiru. Kan ada faedah apa pun. Tuan-tuan, salih zaman. Salah satu benda kita suka tiru orang ni tuan buat pelamin. Kata duduk cerita pasal pelamin tu lah. Nabi kata man tashabbaha biqaumin fa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia masuk pada kelompok tersebut. Saya duk ceritalah pelamin ni, nak tengoklah asal usul mengikut mana. Ada perbincangan ahli-ahli sejarah duk cerita pelamin ni dia macam orang-orang Hindu duk buat. Dia ada Dewa Rama, Dewi Sita. Dewa Rama, Dewi Sita ni dewa-dewa depa lain yang duduk di singgasana, duduk atas kerusi tu. Ada kiri kanan dia pengapit dia, Mak Andam sebelah lagi ni. Apa ni, dukun. Tugas dia pun duk jaga Dewa Rama dengan Dewi Sita ni. Kemudian dihadiahkan kepada dia segunung emas. Kita ganti dengan buluk kuning. Hadiah lagi pula sepohon emas. Kita ganti dengan bunga telong. Dia tiru semua kan. Celah-celah duk sembang ke tu tuan-tuan, dia bangkit. Ada seorang tu pakcik tu bangkit. Bangkit-bangkit dia tengok. Pi tu. Keluar. Dia kata, ni pasal apa? Esok dia pergi kata dekat pengerusi masjid. Dia kata, apa usah tu mengata ke orang? Kata, pasal apa Pak Long ni? Rupanya hari tu dia buat kenuri. Mana kita tahu panggil pun tak. Tapi nak cerita, kadang Allah tegur kita. Langkah ni kita akan sedang. Cuba ambil teguran tu elok-elok. Allah tegur aku, silap aku rupanya. Minta ampun pada Allah, lepas ni jangan buat dah. Tapi ada orang tak boleh terima tu satu teguran. Malaikat Tuhan. Sallallahu. Tak ada kerja usah-usah ni kerja kata kat orang. Tu. Faham tak ni Rasulullah sallallahu. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikutnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut, kisah tersebut ialah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana Allah minta supaya kita sembunyikan keaiban-keaiban kita? Bukan sakat sembunyikan keaiban kita, bahkan dituntut pada kita untuk menyembunyikan keaiban-keaiban saudara-saudara se-Islam. Kita ni tuan-tuan pantang buat dosa, seronok nak cerita ke orang. Cerita ke orang.
Dia buat apa dah cerita kat orang? Dia keluar disco ambil gambar selfie kat depan disco. Cerita kat orang apa dosa dia buat? Mana yang saya cuman? Bukan sekat dia suka cerita hai dia, dia suka cerita juga hai orang. Alah dia tu baru aja tu duk ulang lagi masjid dulu tu. Aku kenal lah dia tu dulu lagu mana, dia suka cerita hai orang. Walhal sila-sila Allah dah terima taubat dia tuan-tuan. Dia dah jadi orang yang baik lah, dia jadi orang masjid. Dia dah jadi orang yang soleh tuan-tuan sekalian. Kalaulah tak kerana Allah ampunkan dosa dia tak jadi macam mana dia. Tapi kita ni tuan-tuan hasad sangat, tak seronok dengan kebaikan-kebaikan orang. Aku kenal lah dia tu dulu lagu mana, tuan-tuan saya percaya sangat lah dia tu. Tuan-tuan, Allah tutup bukan sekat tutup aib dia, Allah tutup aib kita tuan-tuan ingat. Kalau orang ada aib, kita pun ada aib. Macam mana Allah tutup aib orang, macam tu Allah tutup aib kita. Kita ni semua tuan-tuan duduk kat depan saya termasuk dengan saya, ada dosa yang kita pernah buat. Ada dengan kita pernah melakukan dosa besar bahkan. Tapi Allah tutup rapat aib kita, siapa pun tak tahu. Allah tengok, orang tengok kita ni baik ya. Serban duduk atas kepala, ketayak duduk atas kepala, pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai kain pelikat, duduk sila dalam masjid tuan-tuan. Tengok muka nur wajah ahli syurga belakang. Tapi kita sendiri tahu apa yang kita buat. Mana ni? Apa dosa yang kita buat, kita seorang je yang tahu. Dan Allah tutup dosa kita rapat, siapa pun tak tahu. Kita tahu. Kalaulah dosa kita terzahir dengan hitam wajah, saya ingat tuan-tuan, muka kita tuan-tuan, wah tinted 100% metallic, super metallic. Hitam gelap, dosa Allah saja yang tahu. Kalaulah dosa-dosa kita ni terzahir dengan bau yang busuk, kalian, siapa pun tak ingin duduk kan kita. Tuan-tuan tahu tak? Dalam satu riwayat cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni. Satu perkataan dusta yang keluar pada mulut kita. Tak payah banyak, satu ya. Bohong satu ya. Malaikat lari daripada kita satu mil. Satu batu lah. Malaikat akan lari daripada kita satu batu disebabkan busuknya bau yang keluar daripada perkataan dusta yang keluar pada tubuh badan kita ni. Siapa bau, malaikat bau. Kita bau tak? Kita bukan sekali bohong tuan-tuan. Daripada 10 perkataan kita cakap, 12 tak boleh pakai. Punya teruk tuan-tuan. Kalaulah busuk tu betul-betul keluar, siapa pun tak teringin nak duduk tepi kita. Tapi Allah tutup aib kita rapat-rapat. Sampai bila Allah tutup aib kita ni? Sampai kita sendiri cerita keaiban kita. Ada yang pergi tuan-tuan sekalian, saya semak duk cerita sembang dengan anak-anak kita. Terani je hang, bapak lagi dahsyat pada hang tau. Dia megah dengan dosa dia. Kadang-kadang bini kita pun boleh tahan. Anak kita buat apa semua, pak hang tu pun baru je tu. Dulu teruk lagi. Anak kita hilang respect dekat kita. Pasal apa? Pasal isteri kita duk bongkak benda-benda kita duk buat dulu ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ilmu sahabat? Tuan-tuan, sebab tu jaga. Bila setiap perkataan kita nak cerita keburukan tentang kawan-kawan kita, ingat kita pun ada dosa yang kita pernah buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW sebut dalam riwayat, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Allah, barang siapa menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya dunia dan akhirat. Tuan-tuan, tutup aib saudara. Tuan-tuan, kita kenal kawan-kawan kita dulu-dulu dia lagu mana. Terus duduk cerita, duduk diam-diam sudah. Kita appreciate perubahan-perubahan dia. Wah, hang lah ni bagus lah, alhamdulillah jadi lagu ni, masya Allah, aku sini cemburu kat hang. Walaupun kita tahu dia tu dulu lagu mana, tak payah sepatah pun tak ada bercakap tentang dia. Maka tuan-tuan, pada waktu tu Allah akan tutup aib kita. Allah tutup aib kita, kita tutup aib, aib kawan kita di dunia aja. Allah tutup aib kita dunia hingga akhirat. Ulama sebut pasal apa? Allah pasal apa Nabi sebut dunia hingga akhirat? Sebab keaiban di akhirat itu jauh lebih besar dan lebih berat. Sebab keaiban di akhirat bukan hanya akan terzahir malu, tetapi juga akan menyebabkan azab. Maka Allah akan selamatkan keaiban-keaiban di akhirat. Sebab tu tuan-tuan jaga. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, apa yang duk berlaku dekat kita ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
ialah disebabkan oleh dosa-dosa yang kita buat. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis 15 perkara yang mengundang bala. Kita nak tengok tuan-tuan, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi yang telah disampaikan kepada kita oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 qaslatan halla bihal bala'u." Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, apabila umatku melakukan 15 perkara, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akan pasti bala akan turun kepada mereka, mengundang bala. Ingat 15 benda ni. Tuan-tuan, bila kita mengaji bab yang ni, bukan sekat kita tak mau buat, kita juga tak mau orang di sekeliling kita buat. Kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Nah, salih ala syamat. Dia kata dalam bab taqwa, sebut bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajipan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang kena buat amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sekadar amar ma'ruf, suruh orang buat baik saja. Nahi mungkar juga kena buat. Dia kata tiga kelompok manusia terkait dengan kisah Ahlul Qaryah. Ahlul Qaryah, satu kelompok Bani Israel yang diturunkan bala oleh Allah yang berupa berubah, tukar jadi beruk, jadi kera tu. Kes tangkap ikan tu. Bila ada satu kelompok yang langgar perintah Allah, dia buat maksiat, maka masyarakat di sekeliling tu dia akan pecah pada tiga kelompok. Dua daripada mereka ni, bala turun, azab kena, dia pun kena sekali. Bukan sekat dunia, akhirat pun kena sekali. Seorang saja, satu kelompok je yang selamat. Dia kata yang pertama, orang yang bila ada maksiat berlaku di tempat dia, dia pun kena sekali, ialah orang yang pi join maksiat tersebut. Ada orang buat maksiat tempat kita, dia pi join sekali. Dia pi sokong, dia encourage, dia pi tolong, dia pergi permudahkan kemaksiatan tersebut. Maka bila dia azab, dia pun kena sekali. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak redha. Dan ini ingat ni lelok. Kelompok yang tidak redha dengan perbuatan maksiat itu, tetapi dia hanya mendiamkan diri. Ramai ada orang bercakap dengan ni. Inilah yang paling ramai kali. Ampa nak karaoke ke, ampa nak minum arak ke, hampa nak pi tunggal dengan ikut hampa lah, hampa melingkup pi, aku kira pegang tasbih dah, aku kira boleh ulang alik pi masjid, aku boleh duduk dalam masjid, aku dah hampa nak buat hampa melingkup pi. Ramai ada orang macam ni, yang ni paling ramai kali. Maka apabila Allah turunkan azab, apabila Allah azab mereka tu, orang yang buat maksiat tu, maka dia pun kena sekali. Pasal apa? Pasal yang pertama, diam tanda redha. Mana? Diam tanda redha. Yang kedua, pasal apa? Dengan diamnya mereka, maksiat itu makin berleluasa. Kita buat apa? Maksiat itu makin besar, makin besar. Dia siap kata apa kita? Ni, ulama tu pun tak kata apa kat aku, hamba nak tengok aku. Tentang faham ni. Ustaz tu pun tak suruh aku, hang nak suruh aku? Hang tu siapa? Marah kita. Faham ni? Maka mereka menggunakan hujah tu untuk kekal dalam maksiat mereka. Salahnya siapa? Salahnya ustaz yang duduk diam diri tu. Salahnya ulama yang sedang diam diri tu. Salahnya orang-orang soleh yang sedang mendiamkan diri tu. Pasal dia berasa macam mereka pun tak pernah kisah tentang ni. Dia berasa macam depa-depa yang diam tu sedang redha dekat dia. Hendak faham tak ni? Ha tu. Jaga, jangan jadi kelompok yang tu. Kelompok yang ketiga, tidak redha dan dia buat sesuatu untuk menghalang perbuatan maksiat tersebut. Buat sesuatu atas daya yang kita mampu. Nak buat lagu mana?
buat kempen, boikot, buat usaha supaya benda tu berhenti maksiat tu. Mana Zaman? Tuan-tuan sekalian, sorry. Baik. Bila sebut tentang 15 perkara ni, nak ingat solat Jumaat bukan sekat kita tak mau buat, kita juga tak mau orang lain buat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qila ma hiya ya Rasulullah? Kami bertanya apa itu ya Rasulullah? Apa 15 perkara tersebut? Qala idza kanal maghnamu salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad dualan. Apabila harta negara itu berlegar-legar daripada kalangan orang-orang yang tertentu sahaja. Maksudnya, Nabi SAW sebut, tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang akan mengundang bala daripada Allah, apabila harta negara itu dia berlegar dekat orang-orang tertentu sahaja. Tuan-tuan faham maksud? Kita pi skop kecil sikit, susah nak tengok besar-besar sangat ni, tak faham saya Ustaz. Tengok negara yang duduk dalam rumah kita tu. Tahu negara dalam rumah kita tu? Siapa Perdana Menteri dalam rumah tu? Kita lah. Perdana Menteri tu kecil, yang di-Pertua Agong. Dalam rumah tu kita lah. Menteri Keuangan, bini kita. Lepas tu nak buah duit dalam tabung ni, bosat dalam poket abang RM50 tu, abang nak pi wakaf sekejap ni. Hai, RM1 dah lah. Okey. Pasal apa? Menteri Kewangan. RM1 dalam poket. Salih Allah SWT. Faham tak? Ni menteri-menteri kabinet apa semua. Tu negara kita yang kecil kat dalam rumah tu. Tuan-tuan tengok macam mana apabila seorang ayah, Salih Allah SWT, dia menzalimi anak-anak dan isterinya apabila duit tu dia ambil kat dia saja. Isterinya duduk dalam keadaan susah, dia tak bantu. Anak-anak dia dalam keadaan susah, dia tolong. Bahkan apa? Dia pau anak dia pula tu. Dia kata, ayah tengah susah ni, bagi duit kat ayah sikit. Mana buat tabung satu. Subhanallah, tuan-tuan. Walhal ayah tu duduk dalam kekayaan. Zalim tak seorang ayah punya tu? Zalim, tuan-tuan. Salih Allah SWT. Kita pergi skop besar sikit, dalam negeri. Skop besar lagi, dalam negara. Apabila ada orang-orang yang kita bagi amanah kat dia untuk tolong rakyat dia, tapi dia ambil habuan-habuan tu untuk dia saja dalam keadaan dia biar rakyat dia duduk dalam keadaan susah. Faham tak? Allah bagi, tuan-tuan, salli Allah Sayyidina Muhammad, satu-satu negara tu dalam keadaan Allah bagi hasil mashul yang sangat banyak. Negara kita ni, tuan-tuan, Malaysia ni, Allah bagi rezeki sangat murah, tuan-tuan. Sumber galian, sumber tanah, dalam galian, dalam tanah, tuan-tuan, Allahumma sihat. Apa yang tak ada? Emas ada. Bijih ada. Dalam tanah. Minyak, berlambak minyak. Salih Allah Sayyidina. Sepatutnya negara kita ni, tuan-tuan, Salih Sayyidina, tak ada orang miskin kok kalau kita uruskan dengan betul cantik. Betul ni, Salih Sayyidina. Tapi sayangnya, tuan-tuan, negara itu rosak apabila ada di kalangan orang-orang yang menguruskan negara itu yang dia ambil kemewahan-kemewahan tersebut ni untuk dia saja. Kita tengok dia sangat kaya, kita tengok dia sangat hebat. Bahkan ada, Salih Al-Samad, di kalangan orang-orang yang memegang amanah untuk memimpin negara, dia sengaja memiskinkan rakyat dia supaya rakyat duduk bergantung pada dia. Nak faham tak ni? Itulah yang berlaku, Salih Al-Samad. Kalau jadi yang macam ni, maka tunggulah, Salih Allah Sayyidina Muhammad, Allah akan turunkan bala. Allah turun bala tu, tuan-tuan, bukan sekat dia aja kena. Lah, dah lah dia kaya raya, dia dapat. Kalau turun bala kat dia seorang, tak apa, selamatlah. Tapi bila Allah turun bala, sekali dengan orang kaya tu, sekali orang miskin, sekali semua bakat kena. Faham tak ni, Sayyidina Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, tak boleh syarah lebih-lebih. Saya kena marah. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Wal amanatu maghnaman. Apa dia? Apabila amanah itu
dijadikan satu sumber keuntungan. Allah bagi dekat dia amanah, salli alaihi Muhammad, tanggungjawab. Dia jadikan amanah yang dia ada tu untuk cari keuntungan untuk diri dia. Dia ada satu jawatan dalam salli alaihi Muhammad di satu tempat. Dengan jawatan tersebut, dia menggunakan jawatan dia tu untuk dia ambil keuntungan untuk diri dia sendiri. Tentu-tentu selalu tengok besar-besar sangat saya kata di negara. Tengok yang kecil-kecil ni. Boleh jadi tak dekat-dekat pejabat? Boleh jadi tak? Boleh? Boleh jadi tak dekat salih ala saya umat ni? Jawatan kuasa masjid ni. Boleh jadi tak? Boleh. Syarat agung lantik dia. Salih ala saya umat. Faham ni? Dia lobby jadi pengurusi masjid. Bila dia jadi pengurusi masjid, salih ala saya umat, kita nak buat extension, nak tambah no belakang tu. Kita nak buat belakang tu. Dia pun kata, tak payah buat kot. Kita jemaah kita pun ada 15 orang, dia lebih kurang. Faham tak? Oh, tapi nak tambah belakang tu, besar-besar. Pasal apa? Pasal dia tahu, sekejap dia bagi kontrak kita tu, sekejap dia boleh dapat sikit keuntungan untuk dia. Faham ni, Zaman? Dia kata, kita buat jalan masuk ke situ sikit, ke situ dekat sikit. Oh, tak payah lah, kita buat pusing tu. Pusing. Pasal apa? Pasal setiap tu, Tuan-tuan, Sadiq Zaman, kalau RM10, dapat 10%. Faham ni? RM100, 10% dah berapa? RM1,000, 10%. Lagi jauh pusing, lagi banyak income dia dapat. Pasal apa dia boleh dapat tu? Pasal dia ada kuasa untuk meluluskan. Kita bagi amanah kat dia untuk dia jaga kita. Tapi dia khianat kat kita, dia ambil tu. Dia jadikan amanah itu sebagai sumber keuntungan untuk diri dia. Faham tak ni, Muhammad? Maka ni pun tuan-tuan, salih samad perbuatan-perbuatan yang akan mengundang bala di sisi Allah SWT. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah benda-benda yang macam ni. Simple saja. Sebab tu kadang-kadang, salih ala saya Muhammad, tuan-tuan, kita ni, Allah bagi dekat kita dalam keadaan kita macam ni, pasal Allah tahu kita tak akan mampu untuk berada di posisi tu. Faham tak, Zaman? Dia kata apa? Dia tu tak layak duduk dalam tu. Teruk sangat. Lalala. Aku yang layak. Tapi Allah tak bagi kita duduk. Tak pasal apa? Pasal silap-silap kalau kita duduk dalam tu, kita lebih teruk pada dia. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan, salih ala saya Muhammad, susahnya bila duduk di satu tempat yang salih azamat semua orang duk harap dekat kita. Orang nak sesuatu, orang menagih daripada kita. Orang nak buat apa, nak dalam kehidupan dia, dia kena merayu kat kita sampai dia kena minta tanda tangan kita. Tanda tangan kita ni sangat mahal untuk seseorang tu. Tuan-tuan akan tengok waktu tu macam mana orang dah mula lupa diri dia. Dia berasa dia hebat, dia berasa sampai ke tahap dia berasa dia macam Tuhan. Hang jangan buat aku, hang lawan aku, hang siap. Hang. Ada tak orang minta Tuhan? Saya cakap. Sebab tu Allah tahu kita ni takkan mampu untuk duduk di posisi itu. Sebab tu Allah tak bagi kita duduk dalam tu. Faham tak cakap? Silap-silap bila kita duduk pada tu, akan hancur kehidupan kita. Bukan sekat dunia, akhirat pun hancur. Hari tu duduk orang sayang. Masjid duk mai, bila kita mai masjid, oh, orang ni bagus lah, Ustaz Syamat. Faham tak? Tiba-tiba pup jadi jawatan tu, dapat jawatan tu, tak ada orang, melainkan semua orang benci ke dah. Dia ni dulu, Ustaz Syamat, punya lebih lah ni, punya lah subhanallah, Ustaz Syamat. Tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh bayang tak, kemudiannya dia mati dalam keadaan seluruh masyarakat sedang benci ke dia. Lepas tu kadang-kadang Allah tak bagi kat kita duduk di satu tempat, satu posisi. Allah tahu kamu takkan mampu untuk handle diri kamu bila kamu duduk di posisi tu. Tuan-tuan anggap macam tu je. Ha ni Azman. Macam juga dengan kaya. Kadang-kadang tak kaya sebab tu Allah sebut dalam satu riwayat ni, misalnya saya sebut. Hamba aku ni, salih ala saya Muhammad, dia miskin. Salih Azman. Dia kena miskin pasal dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Ada hamba aku ni dia kena kaya, dia tak boleh miskin. Sebab kalau dia miskin, dia akan jauh pada aku. Ada hamba aku ni dia sakit, sebab tak boleh sihat. Kalau dia sihat, dia jauh pada aku. Ada hamba aku ni kena sihat, dia tak boleh sakit. Sebab kalau dia sakit, dia jauh pada aku. Rupa-rupanya Allah susun kehidupan kita sesuai macam mana Allah nak kita ni dekat dengan dia. Ada orang nak berniaga nak kaya tu, kawan-kawan dia mau semua hang mail lah masuk MLM. Mana macam-macam ni tuan-tuan, tapawai tak tapawai semua. Saya ingat dulu-dulu waktu saya zaman kecil-kecil ada parti tapawai. Lah ni parti tapawai sekarang tu. Mana usah zaman. Tuan-tuan, dia kata main lah masuk MLM dengan aku. Dia kata, hang tengok kereta aku main tu, main naik Mercedes, main naik BMW. Kita duduk kerja sama-sama kat kilang dulu sikit.
Naik tu, naik EX5 sama-sama je. Tengoklah ni aku pakai BMW dah. Yang kita duk kerja operator pengeluaran tu tak biar BMW lah ni tetap 30 tahun dah. Subhanallah. Dia kata, kita kata dia, aku bukan sekat hang seorang aja MLM. Tu 16 company dah aku masuk. Semua lingkup, bukan company tu lingkup, aku lingkup. Ah nak. Orang suruh buka burger, aku buka burger, burger lingkup. Orang suruh jual tudung, tudung, tudung Farida, Qasida, Jalanda, semua dah pun dah. Satu pun tak elan, semua melingkup. Tuan-tuan subhanallah simat, kadang-kadang Allah tak bagi kita sebab apa? Sebab tahu kita kalau tinggi sikit kita lupa Allah. Sebab tu tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, jaga. Kalau ada di kalangan kita orang yang mengambil amanah, dulu kita percaya dekat dia, sungguh-sungguh kita percaya dekat dia. Kadang-kadang dia mai kat kita dengan janji-janji yang kita rasa macam Allahumma salli simat tuan-tuan, dialah boleh menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Kita tak ada orang yang paling baik untuk kita angkat dia jadi pemimpin melainkan dia pada waktu tu. Kemudian kita angkat dia. Kita letak sepenuh kepercayaan kita dekat dia. Kita letak dia di posisi tu dengan harapan dia tolong jaga kita. Tapi bila dia duduk tentu dia khianat kat kita. Dia ambil segala harta-harta yang dia ada tu untuk kepentingan-kepentingan diri dia saja dan biar kita dalam keadaan susah. Hidup kita makin susah, makin melarat selepas dia diangkat, kita angkat dia jadi pemimpin kita. Maka tu tuan-tuan kena muhasabah diri kita. Apa yang kita buat sebenarnya dalam kehidupan kita sampai Allah uji kita dengan benda-benda yang macam tu. Dan waktu tu tuan-tuan ambil peluang untuk menasihati dia dengan sebaik-baik supaya dia jangan terus berterusan melakukan kemaksiatan tersebut. Sebab kemaksiatan yang dia buat itu bukan sekadar akan merosakkan dia, bahkan akan merosakkan seluruh masyarakat apabila Allah turunkan bala, bukan hanya dia seorang yang kena. Tuan-tuan faham tak ni Mas Yaman? Baik, tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wazakatu maghraman. Apabila zakat itu dijadikan sebagai hutang. Maksud salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, orang yang nak mengeluarkan zakat dia berasa terbeban dengan zakat yang dia nak keluarkan. Dia berasa macam bila dia nak keluarkan zakat itu Sulaiman, macam dia nak kena bayar hutang. Jadi tak kita pada tuan-tuan sekalian? Jadi dah. Zakat ni tuan-tuan bukan duit kita. 2.5% setelah ditolak apa semua daripada hasil-hasil yang kita dapat tu, 2.5% tu bukan duit kita, tu dia orang yang kita kena bagi ke orang. Dia hak orang miskin. Dia hak orang yang nak pergi menuntut ilmu, nak pergi mengaji, nak pergi fisabilillah. Dia hak orang yang tuan-tuan kena bagi. Tuan-tuan tak sepatutnya berasa berat nak bagi 2.5% saja tuan-tuan. 4,000 gaji yang tuan-tuan dapat. Tolak kos-kos, tolak apa ni maksud apa belanja rumah, tolak maksud nafkah, tolak hutang, tolak tinggal 1,000. Nak mudah fahamlah 1,000 tu tak layak banyak zakat lagi. Tapi nak abang daripada 1,000 tu tuan-tuan Salih Azim Muhammad, 1,000 berapa? 2.5%. Jadi berapa? RM25 je. Tapi kita berasa apa? Kita berasa sangat berat. RM25, tak apa bagi RM25 je. RM10,000? RM250? RM100,000? RM2,500 Betul kan? RM1,000? Sekat RM100, sekat RM250, okey lagi. RM1,000? RM2,000? RM10,000? Waktu dia rasa berat dia nak bagi. Walhal itu bukan hak dia, itu hak orang yang dia nak kena bagi. Anda faham tak ni Ustaz Azimat? Dan di satu pihak yang lain meletakkan orang-orang Ustaz Azimat tuan-tuan, duit-duit zakat itu tidak diuruskan dengan sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tiap-tiap tahun declare berapa belah juta, puluh-puluhan juta kita collect zakat. Tapi kita heran kadang-kadang pasal apa? Masih banyak orang miskin. Saya pernah jumpa seorang tuan-tuan. Dia duduk pam minyak kereta. Dia kata, Ustaz Cimat, Ustaz. Baru ni Ustaz, saya nak sembang. Dia kata, saya nak sembang Ustaz, boleh tak? Anak saya nak pergi study engineering dekat UK. Kos tinggi Ustaz. Saya kerja pam minyak Ustaz, kan ada duit. Tapi anak saya layak sebab dia punya salih semat, dia punya result periksa dia apa-apa
layak untuk dapat, dia dapat offer Ustaz dekat UK, tapi kos sangat tinggi Ustaz. Saya pergi pejabat zakat minta, sampai last tak dapat Ustaz, sampai hari ni tak dapat. Ustaz tahu tak siapa mai kat saya? Dia kata, Salih Semat, gereja tu dekat tempat dia tu lah, dekat tempat area dekat seberang perai Salih Semat Selatan lah. Geng gereja ni mai ke rumah saya, dia berdengar. Saya tak pergi kat depa pun Ustaz. Dia kata, pakcik anak nak pergi mengaji Salih Semat luar negara, kata. Rupanya dia pun buat survey tu kan, dia pun pergi survey gitu. Dia kata, ni berapa nak pakai modal mula tu, banyak orang nak pakai, kami bagilah ni, bagilah ni kak Salih Asyamad. Dia kata, Ustaz, saya ingat saya ada iman je Ustaz ni, saya ada iman je. Dia kata, kami tak payah, tak payah masuk Kristian, jangan masuk Kristian, kita kami tak suruh masuk Kristian pun, ambil kami nak bagi ni. Tapi nanti bila balik, nanti selepas habis mengaji, dah kerja sikit, bagilah sikit masuk dalam tabung Kristian, tabung gereja ni, supaya kami boleh tolong orang lain pula. Nampak sedap kan tuan-tuan? Dia duduk ulang tu, tak payah masuk Kristian, bukan suruh masuk Kristian pun, pergilah mengaji dulu, kami sponsor lah, tak apa, nanti balik nanti bagi sikit, 1,000 ke 500 ke sebulan, bagi sikit dalam tabung gereja tu, supaya nanti kami boleh tolong orang lain pula untuk pergi mengaji. Tuan-tuan, dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, saya ingat saya ada iman je Ustaz. Kalau saya tak fikir iman saya, saya nak fikir anak saya nak pergi mengaji Ustaz, saya ambil lah. Sungguh tuan-tuan, saya pernah berjumpa orang tuan-tuan, Allah Ustaz, saya semat, nak dapat zakat punya susah, ulang alik. Pipi tuan-tuan, naik bas, berapa biji bas pun tak nak sampai. Sagi patah balik, sagi pi pula, bukan nak lulus lagi, bukan boleh ambil lala tu, si borang dulu, sagi patah balik pula. Kadang-kadang suruh buat online, mana nak cari online, elektrik pun tak ada ke rumah. Cacat Allah, maksudnya sampai-sampai dah berapa kali ulang, dapat 300 Allah, maksudnya kos dari tu naik bas, dari tu pun dah. Allahumma salli sama tuan. Kadang-kadang nak fikir bab-bab yang macam tu, nah, salih ala sayman. Cakap lebih-lebih pun susah juga. Kan? Kita meletakkan sepenuh keyakinan kita kepada Said Semat, pihak urus pengurus zakat. Yang mana kita bagi amanah kepada, agihlah elok-elok. Agihlah elok. Kita kalau kita tak letak kepercayaan kat depa, kita nak letak kat siapa lagi? Faham ni Semat? Maka tuan-tuan, antara benda yang mengundang bala ialah salih ala sayman, zakat dianggap ataupun dijadikan sebagai hutang. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, Allahu rabbi. Yang ni kena sebiji ni. Tahu apa dia? Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad, wa ata'a ar-rajulu zaujatahu. Apa dia? Ya Allah rabbi salli ala. Nabi kata apa? Taatnya seorang suami kepada kehendak-kehendak isteri dia. Taat suami ni pada isteri. Pasal apa tiba-tiba semua pekat tunduk macam muhasabah macam ar-rijal qawamu 'alan nisa. Orang lelaki-lelaki ni Allah amanahkan, Allah tugas dia untuk memayungi wanita. Wanita duduk di bawah dia. Taat ni apa? Taat ni sampai ke tahap dia taat untuk melakukan kemaksiatan disebabkan perintah isteri dia. Lah ni tuan-tuan tengok dah jadi satu trend. Tahu trend apa? Trend dia panggil orang lelaki duk rumah jaga anak, orang perempuan pergi kerja. Kita duk kok kulim dia kok tak banyak lagi duk ada, tapi kok kolumpur banyak dah tuan. Tambah ni inflation ni, ekonomi tak stabil apa semua, ada yang dapat VSS dah kena berhenti. Suami duk di rumah. Dia jadi, kalau orang perempuan dia panggil suri rumah, orang lelaki dia panggil apa? Surau rumah. Dia panggil house husband. Tentang kena ingat hukum bila terkait dengan nafkah, wajib atas laki bagi nafkah kat perempuan. Walau macam mana keadaan pun takkan berubah, orang perempuan lagi nafkah kat orang lelaki. Dia sakit dalam keadaan berapa ketika dia tak mampu untuk bagi nafkah kat isteri dia, maka dia dianggap berhutang dengan isterinya. Nanti dia sihat, dia kena bayar balik. Maklum,
Kalau pada ketika dia tak bekerja, dia tak ada sumber kewangan, dia pi kena ikhtiar untuk pi pinjam duit bagi nafkah kat isteri-isteri dia. Isteri dia. Mana zaman? Takkan berubah. Lah ni suami jaga rumah, isteri pi kerja. Bila suami, bila isteri pi kerja tuan-tuan, salih semat, dia ada kuasa dalam rumah tangga, dia ada power dalam rumah tangga. Waktu tu dia boleh kata apa ni? Boleh kata apa kat suami dia? Salih semat. Dia boleh buat keputusan dalam rumah tangga ni. Tuan-tuan, jangan bercanggah dengan fitrah. Fitrah aja, orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, dia ada had, dia ada limitation dia. Oleh sebab tu Allah tak jadikan orang lelaki-lelaki ni beranak. Anda boleh bayang tak kalau orang lelaki ni beranak ke mana? Oh subhanallah. Tekan. Push abang, push. Rajin dia angkat kaki tuan-tuan sekalian, dia tendang doktor tu lagi. Faham tak? Tuan-tuan, baru ni dia buat satu interview, dia panggil Salih Semat dalam dekat negara Arab, dia cakap Arab. Dia buat satu iklan, iklan kerja. Lepas tu dia buka semua untuk main interview. Main interview. Pakak main lah, main interview ramai. Dia kata, bila kami ambil kerja ni sanggup tak? Kami suruh apa semua kena buat? Oh sanggup, biasalah tuan-tuan, kita pergi kerja mah tu. Yang kena pindah mah, oh sanggup, sanggup, sanggup. Faham tak? Dia sanggup. Kerja yang tuan nak kena buat ni, kerjanya kerja 24 jam. 24 hours, dia dah mula. Kerja 24 jam tu lukuh mana? Kerja 24 jam. Lepas tu, boleh tidur tak? Boleh tidur. Tapi kalau bos panggil, kena bangkit. Tak kira pukul apa pun. Orang yang kita urus, yang kita jaga, bos kita tu, dia boleh panggil kita pada bila-bila masa. Tengah malam, tengah malam, kena pergi. Dan bos kita tu, always right. Walaupun kita tahu dia salah, dia tetap betul. Oh. Boleh berhenti makan tak? Boleh. Tapi kalau bos panggil, kena tinggal makan, pergi urus. Macam mana kerja aku ni? Ada cuti tak? Tak ada cuti. 24 hours a day, 7 days a week. Tak ada cuti? Tak ada. Raya? Raya pun tak cuti. Raya pun tak cuti. Salih Allah Syahmat. Raya tak cuti, apa cuti kebangsaan, kah cuti apa, apa, apa saja dia cuti. Satu pun tak ada cuti. Kerja 24 jam, tengah malam dia panggil kena pergi. Salih Allah Syahmat, dia pula semua betul belakang. Kalau tak ada, tak cukup makan, utamakan bos tu, kamu tak boleh makan. Tu kita subhanallah, kerja apa menentang lagu ni. Gaji berapa ni, kerja teruk sangat ni. Agak-agak kamu nak gaji berapa? 1 juta? 2 juta? Banyak lah kalau gaji lagu ni. Dia kata, gajinya zero. Tak ada gaji. Kata lo kerja apa ni? Kalau sakit boleh MC tak? Tak boleh MC. Kena kerja juga. Subhanallah. Dia kata, Semat, sanggup tak kerja ni? Tak sanggup lah. Saya surrender, saya minta diri, saya tak mau. Kira cancel lah interview ni, tak mau ni, nak keluar lah. Dia kata, kamu tak mau kerja ni, ramai orang duk minta nak kerja ni. Bukan setakat ramai orang minta kerja ni, ada orang ramai yang sangat gembira dengan kerja ni. Siapa? Mak kamu. Betul tak tuan-tuan? Salih Azim Muhammad. Isteri kita tu yang duduk kat belakang tu. Orang lelaki boleh tak buat kerja ke tuan-tuan? Apa tu sudut angguk lah. Tunjuk soleh tengok. Tarak boleh. Tak boleh ya tuan-tuan. Sebab orang lelaki ni pasal dia satu sifat, dia sabar. Sabar sungguh. Orang puan dia tak sabar. Anak air tengah malam dia jaga dah. Kita sabar. Anak air wah kah kita buat tak tahu ya. Jenis sabar. Tak payah lama tuan, sehari je bagi anak tu. Siman, isteri kita pergi kursus, tinggal anak kat kita. Anak kecil tu 2 hari je. 2 hari cukup lah tuan-tuan. 2 hari cukup lah. Isteri kita balik-balik kursus, tengok pampers duduk kat lutut budak tu, jalan lalu tu dengan tunggal langgar ke rumah. Sebab tu saya kata, orang perempuan yang kerja dan dia urus rumah tangga, saya sangat respect. Tak boleh bayang tak? Dia bangun pagi-pagi, sebelum kita bangun dia bangun dah. Dengan ayam baju, dengan siap pakai, siap apa semua anak-anak. Tuan-tuan, sehari kejut kita, sehari kejut anak-anak. Lepas tu dia siap makan kita pula, kita makan. Dia, kita nak pergi kerja, dia pun nak pergi kerja kan? Dah siap-siap makan apa semua tuan-tuan, bawa barang, bawa apa semua. Dia siap anak dia. Dia boleh start kereta pergi hantar anak pergi pengasuh pula. Kita pergi kerja.
Daripada pengasuh dia patah balik pergi kerja pula. Dia kerja macam mana kita kerja macam tu dia kerja. Sagi balik-balik kerja dia PM ambil pengasuh, kita balik ke rumah. Kita duduk depan TV, dia balik ke rumah. Lambat balik hari ni. Sagi balik-balik tuan-tuan dengan baju-baju tu, tak dan apa pi ke dapur pula tu masak-masak tuan-tuan sekalian tu. Pukul 10 Sagi baru mandi dengan udang duk tani dengan belacan duk tani dengan apa bawang kulit bawang ni tuan-tuan. Subhanallah. Pukul 10 Sagi mandi ni, masak-masak pun bagi bagi pakai-pakai makan. Sagi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Kita duduk sana kat depan TV. Letih nampak abang ni, letih sungguhlah hari ni, oh, banyak kerja sungguhlah. Subhanallah. Itulah hati saya kata apa? Betul, Allah bagi sifat tu kepada orang perempuan. Dia sini. Selia Allah Muhammad. Anak menangis malam tuan-tuan, Allah dia angkat peluk anak dia. Orang lelaki tak boleh buat ke tu? Orang lelaki tuan-tuan boleh suruh dia duduk kat rumah. Duduk rumah. Abang satgi, abang sidai baju. Tuan-tuan tahu tak orang lelaki sidai baju ni, wah jatuh maruah tu. Tuan-tuan nak tahu bila dia sidai baju tuan-tuan kalau boleh dia ambilkan tolah bungkus muka tinggal jik mata, takut kawan lalu kat masjid nampak dia sidai baju. Jangan main-main tu, dia boleh ambil gambar buat Facebook tu. Tak apa sebab dia tak boleh buat, pasal orang lelaki dia, itu bukan fitrah dia. Faham tak? Bukan fitrah nak jaga anak, bukan fitrah masalah-masalah. Allah bagi sifat kasih, sifat sayang, sifat lembut dekat anak-anak ni, tu dekat orang perempuan. Anak-anak kita teriak sekali tak apa lagi tuan-tuan. Teriak sekali cik peluk tepuk-tepuk. Faham tak? Sagi pukul 1 pagi lagi kita jaga pula. Tepuk-tepuk-tepuk lagi. Sagi pukul 2:30 jaga pula sagi tuan-tuan sekalian. Ha mula. Bunyi kuat tu. Sagi 3:30 lagi. Dia angkat budak tu balik kat sebelah. Tuan-tuan muslimat, bila kita mula bercanggah dengan fitrah, waktu tu tuan-tuan akan tengok akan berlaku kerosakan. Salih muslimat, ikut saja fitrah dia, ikut saja jalan dia. Orang perempuan Allah bagi sifat dia macam ni, sesuai dengan duduk dia macam ni. Orang lelaki Allah bagi sifatnya macam ni, sesuai dengan duduk kat sini. Orang lelaki tugas dia untuk cari rezeki bagi anak-anak isteri dia makan. Tapi bila bercanggah dengan fitrah, isteri duduk, suami duduk di rumah, isteri pula pergi cari rezeki untuk bagi suami dia makan, bagi anak dia makan, tuan-tuan akan tengok waktu dia akan mula berlaku kerosakan. Sebulan, okey. Dua bulan, okey. Setahun, okey. Dua tahun, tiga tahun, empat tahun, tuan-tuan, waktu tu dah mula bunyi di mulut. Maksudnya, Masalik Asyamat, aku tahulah aku ni lagu mana, aku tahulah aku macam mana, dia tu siapa, hamulah dah. Pasal apa? Pasal duduk bercanggah dengan fitrah. Maka tuan-tuan, Masalik Asyamat Muhammad, dia antara salah satu dia perkara yang akan mengundang bala di sisi Allah, kerosakan, ialah apabila seorang lelaki mula taat kepada isterinya hatta dalam keadaan-keadaan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keadaan-keadaan kemaksiatan, dia takut sampai macam tu, isteri dia suruh buat maksiat. Dan tengok berapa ramai orang yang dia panggil adayus. Tak adayus. Adayus ni siapa? Orang lelaki-lelaki yang tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Adayus ini ialah orang lelaki-lelaki yang redha di atas perbuatan maksiat isteri dan anak-anak dia. Tuan-tuan tengok kat kampung kita, ramai dah orang-orang yang nama dia adayus ni. Isteri tak tutup aurat, dia tak wani kata apa. Ayah yang anak-anak dia tak tutup aurat, dia tak berani kata apa. Dayus tak? Salih Allah Muhammad. Pasal apa sampai tak berani tegur isteri tu? Sagi isteri Salih Allah Muhammad. Faham tak? Maka waktu tu tuan-tuan, dia mula jadi seorang suami yang taat atas maksiat isteri dia. Tunggu bala daripada Allah SWT. Lagi Salih Allah Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Tiga sekali. Anak derhaka pada ibunya sedangkan dia baik-baik dengan kawan-kawannya, dan dia suka menjauhkan diri dari ayahnya. Tiga ni. Tuan-tuan, sedang tak sedang, tiga-tiga benda ni duk jadi dalam keluarga kita. Anak derhaka dekat ibu dia.
Nabi SAW sebut tentang salah satu benda yang akan berlaku di akhir zaman. Tanda kiamat yang akan berlaku ni tuan-tuan, min asratis sa'ah, di antara tanda kiamat, kata Nabi SAW apa dia? Salli ala Sayyidina Muhammad, apabila ibu melahirkan tuan-tuannya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok macam mana anak-anak kita lah ni. Ada di kalangan kita tuan-tuan yang menjadikan ibu-ibu dia tu sebagai hamba-hamba dia. Jadi mak-mak dia tu sebagai hamba. Kita dulu tuan-tuan waktu kecil-kecil nak panggung kepala kat mak pun tak berani. Tapi lah ni tuan-tuan tengok, atas alasan ekonomi, ambil mak-mak yang duduk di kampung bawa mai duduk pekan. Kononnya nak jaga mak, tapi sebenarnya mak tu jaga dia. Tok dengan cucu ni tuan-tuan habis hati ya. Habis hati ya. Nak pergi mana malong? Duk packing-packing barang semua. No, tak ada siapa nak tolong jaga cucu tu. Nak pi duk Kuala Lumpur tu. Pasal apa? Pasal nak tolong jaga cucu. Dia anggap dia macam tu. Dia anggap macam tu pasal tu cucu dia. Oh, tak bagilah orang-orang lain duk jaga tu. Cucu tu kok-kok jadi macam-macam, jadi bukan-bukan. Biar saya sendiri jaga pun tak apa. Anak-anak kita main ambil dia tuan-tuan daripada kampung tu, bawa balik pergi dekat Kuala Lumpur. Bila sampai duduk kat Kuala Lumpur, mak, ni kami nak pergi kerja ni, mak tolong tengok anak. Anak tu sekejap dia ni jenis minum yang ni, dia makan yang tu apa semua. Sekejap mak tu, tu baju dekat mesin basuh tu, sekejap mak tolong spin, sekejap mak tolong sidai lah. Ni sebab saya tak sempat lah nak mok lantai tu, sekejap mak tolong mok lantai tu apa semua ni. Tuan-tuan, dia duduk bagi arahan tu kat siapa tu? Kat siapa tu? Kat mak dia. Dia hantar anak dia 3-4 orang, hantar pergi pengasuh tuan-tuan, seorang bayar 300. Tiga orang anak dia 900 dia bayar kat pengasuh yang jaga anak dia tuan-tuan daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang ya. Mak dia jaga bukan sekat 8 pagi 5 petang. Pagi-pagi kadang dia tak bangkit, mak dia duk urus anak dia dah. Sagi sampai malam-malam tuan-tuan sekalian dia duk sibuk tu, dia tolong jaga mak tu. Berapa yang dia bayar kat mak tu untuk jaga anak dia tu yang tiga orang tu? Berapa ringgit? Sekupang pun tak bayar. Kalau kat pengasuh dia bagi 900, orang tu bekerja dekat dia. Ni orang yang bekerja kat kita yang tak bayar upah ni dia panggil apa? Hamba. Sedang tak duk buat mak kita jadi hamba? Sedang tak kadang-kadang anak-anak kita duk perhambakan mak ayah dia? Balik rumah tengok, balik-balik kerja, tadi suruh mak tolong sidai baju. Balik-balik tengok, baju tak bersidai. Dalam hati kita apa? Kalau aku tahu aku buat, tak apa. Tak suruh, tak apa. Mula sakit hati kat mak sebab mak tak buat kerja yang kita suruh. Sedangkan tu mak kita. Tuan-tuan faham tak ni? Waktu tu mak mula duduk rasa kecil hati. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang sedang memperhambakan mak-mak ni. Tuan-tuan, orang tua-tua ni sampai satu had, dia kena rehat. Cerita duk fikir pasal anak-anak kecil ni tuan-tuan sekalian ni, waktu kita umur 30-40, bila sampai umur 60 ke atas tuan-tuan, dia tak boleh fikir lah anak-anak kecil. Dia kena tidur cukup. Pukul 10-10.30 kena lena dah. Jangan lepas pukul 11 lagi naik darah tinggi. Bila mai sagi cucu demam, bila mai budak anak kecil demam, bila mai duit tak cukup, dia mula susah hati. Susah hati ni kerja-kerja orang umur 30-40 tahun. Mai umur 60 tahun ke atas dah tak boleh susah hati dah. Pasal apa? Sagi penyakit mai. Maka kena banyak rehat. Orang tua-tua kena duduk banyak tempat yang boleh bawa tenangan. Ketenangan, pergi baca Quran, pergi duduk dalam majlis ilmu, pergi ulang alik ke masjid. Tapi kita duduk bagi mak ayah kita sakit dalam keadaan kita tak sedar. Pasal apa? Duduk bebankan mak kita dengan masalah kita. Walhal dulu waktu mak kita duduk jaga kita, Salih Alayhi Muhammad, dia tak pernah pun bebankan Tok Wan kita tu pasal kita. Susah lagu mana pun saya makan nasi dengan garam saja. Jangan harap nak bagi anak dia orang jaga. Faham tak ni? Ayah kerja NGO. Tak NGO? Noreh getah orang. Ayah tu kerja NGO je. Gaji sikit ya tuan-tuan. Saya makan pun tak cukup. Tapi mak duduk rumah jaga anak sendiri. Makan apa? Makan nasi dengan garam. Mak suap seorang. Tak pernah sebut pun disebabkan masalah ekonomi keluarga kita, mah pergi kerja tinggal anak bagi orang jaga. Tak ada nah. Susah lagu mana pun mak kita akan jaga kita. Tapi kita lah ni tuan-tuan sekalian, suami pergi kerja, isteri pergi kerja, anak siapa jaga? Anak panggil hamba abdi mai duduk rumah kita. Siapa hamba abdi tu? Mak kita.
Jadi tak lagi tuan? Jadi tak ni? Jadi. Akhir zaman Nabi SAW sebut. Buat dalam keadaan dia bukan sedang pun, dia buat apa tu? Dia tak sedang. Saya pernah sebut ni, orang marah saya. Ustaz tak faham lah ni. Dan dia nak perbetul juga tu. Dia nak perbetul juga lah. Pasal apa? Pasal dia berasa dia betul. Ustaz tak faham ekonomi sekarang ni macam ni. Lepas tu saya sebut, dulu mak kita susah, ayah kita susah. Tapi tak pernah duk bagi orang jaga. Kita gunakan, tuan-tuan, walhal rumah duk ada. Kita duk ada. Salih Allah Syed Muhammad. Apa yang kita ada tu melebihi daripada keperluan dah. Dan memenuhi kehendak-kehendak kita. Kalau tuan-tuan sekalian saya ingat, seorang suami dia kerja, dia mampu untuk menyara keluarganya. Seadanya sahaja dah memadai dah untuk dia. Tapi kita sanggup sacrifice, korban ke apa. Sebab nak lebih daripada apa yang kita sepatutnya dia terima. Faham Nenek Masyid Mat? Akhir zaman macam tu lah. Nampak macam mana? Nabi SAW sebut dah. Ini membenarkan perkataan-perkataan Nabi tadi ni. Jadikan ibu, jadikan ayah sebagai hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Derhaka. Saya ingat dulu mak saya ajak tuan. Kita dulu takut tu kecil-kecil. Kita lah. Best-best kita ni tuan-tuan. Takut kat mak, takut kat ayah. Takut derhaka. Takut lekat derhaka tu. Ingat lah kecil-kecil. Sampai mak ajak, jangan tidur bantai lebih pada tinggi pada kepala mak. Bantai kita tidur tepi mak tu, jangan lebih pada tinggi kepala mak. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan? Pasal apa? Takut anak derhaka. Anak kita lah ni bukan bantai, kaki kita kepala pak dah. Tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Nampak macam mana akhir zaman? Kita duduk zaman tu. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW lagi sambung daripada hadis tu, Nabi kata apa? Sayyidina Muhammad, sedangkan dia berbaik-baik dengan kawan dia. Sedih hati kita. Dan kadang-kadang kecil hati kita. Balik anak-anak sekali, balik asrama. Nak sembang dengan anak. Nak sembang dengan anak. Sepatah kita cakap dengan anak, sepatah dia jawab kita. Kita panggil dia duduk, jom. Teringin nak duduk. Macam mana kecil-kecil dulu, jalan pegang tangan. Peluk-peluk. Nak makan sekali, nak seronok-seronok. Anak-anak kita kecil-kecil dulu. Pi bawa pi makan. Jom kita pi makan ramai-ramai. Ini Ustaz Ahmad. Anak kita tuan-tuan, pandang muka kita pun tak mau. Beralih kot lain. Atas kereta balik sepanjang pada asrama, tengok kot luar. Waktu cuti, sanggup duduk di luar. Pi tidur rumah kawan dia. Itu lebih selesa daripada duduk di rumah kita sendiri. Cik adik kita. Nak makan, dia duduk sibuk macam ni. Kakak, sekolah okey kakak? Okey. Periksa tu lagi mana? Boleh lah. Allah. Saya tengok baru ni tuan-tuan. Saya pergi Langkawi. Salih Alisya Muhammad. Dekat Langkawi tu ada satu tempat nama Telaga Walk. Telaga Walk ni tuan-tuan, dia ada apa, basikal-basikal apa yang kereta-kereta yang jenis kayu-kayu tu kan. Salih Alisya Muhammad tuan. Saya tengok ada seorang suami isteri ni, dia bawa anak dia seorang. Dia nak entertain anak dia tu. Anak dia duduk tak kat depan. Ayah kayu basikal. Anak pun, mak pun belakang pun tolong kayu sekali. Dia kayu empat-empat kan. Mak kanya, adik-adik-adik duduk kayu. Tak, adik tu, anak dia tu duduk main handphone. Saya kata, ya Allah, masalli ala Sayyidina Muhammad. Betapa ayah ni nak memenangi hati anak tu, nak menangkan hati anak tu, nak bagi apa anak, tapi anak sikit pun tak heran kat mak ayah. Tuan-tuan tak perasan duk jadi kat kita lah ni. Anak kita nak tengok muka kita, nak pegang tangan kita. Kakak, jom pergi makan kenduri kak. Tak apa, pergi. Tak mau duduk dengan kita tuan-tuan. Waktu ayah kita meninggal tuan-tuan, kita menangis berbulan-bulan. Kita ingat sampai mimpi-mimpi teringat ayah kita. Pasal apa? Pasal sangat rapat kita dengan ayah kita. Sangat rapat kita dengan mak kita. Waktu kita sekolah menengah, tidur atas paha mak, tidur atas paha ayah lagi. Tuan-tuan, Ustaz, anak kita, waktu kita duduk ada pun dia tak sudi tengok muka kita. Waktu kita mati, ingat dia nak teriak macam kita teriak. Waktu mak ayah kita mati.
Waktu kita duduk ada pun dia tak sudi tengok muka kita. Agak waktu tak ada dia seronok tuan. Mati juga tuan ni akhirnya. Tuan-tuan. Pasal apa? Tak tahu. Dia tak tahu siapa. Salah kita kot. Dulu kita duduk buat macam tu kat ayah kita, mak kita. Ingat? Kita duduk teriak lah ni kan susah hati. Siapa anak aku buat kat kau macam ni? Ingat dulu mak kita, ayah kita teriak pasal kita macam tu lah kot. Siapa lah anak aku buat kat kau macam ni? Ini kita rasa apa yang kita buat kat mak ayah kita, macam tu lah anak-anak kita buat kat kita lah ni. Yang kedua, kita hidup di akhir zaman tuan-tuan. Memang kita duduk waktu dia, waktu yang anak-anak dia lebih seronok dengan kawan-kawan. Kita ni di dalam kereta nak pergi hantar dekat asrama Muslimat, duduk berkaitan nak sembang kat sekolah macam mana, nak sembang dengan dia, dia buat tak layan kat kita, duduk tengok tengok kat luar. Sampai-sampai kat asrama, kita berhenti-berhenti kat asrama, turun-turun dia terpa pergi kat kawan dia, dia gelak sembang tu macam Allah seronok. Nanti kita kata apa? Ya Allah, cemburunya. Dulu dia kat kita macam tu. Dah tak ada dah. Kadang duduk satu meja makan, sembang. Abang Long macam mana sekolah, macam mana nak sembang. Nak create conversation dengan dia. Dia duduk sibuk kat sini. Okay semua, tak ada apa. Okay. Abang okay kan? Okay. Tak ada apa. Sepatah-sepatah jawab. Kita ni duduk pujuk-pujuk nak bagi dia sembang. Kalau boleh lajak sikit lah nak. Nak lajak sembang tu. Cuba bangkit tengok apa dia duk buat. Dia duk sembang dengan kawan dia. Ni gelak-gelak ni. Wujud ikon seronok gelak ni. Allah, kecil hati kita. Faham ni? Tapi itulah anak-anak kita lah ni. Itulah anak-anak kita lah ni. Dan tuan-tuan, kita duk waktu dia. Kalau ada anak-anak kita macam tu kat rumah, maksud apa tuan-tuan? Ni, kita sedang mengundang bala daripada Allah. Kita sedang mengundang bala. Pasal apa tuan-tuan? Muhasabah apa kita buat? Kita bagi makan kat dia silap ke? Ataupun dulu kita buat kat mak ayah kita ke? Ada benda silap kita buat kat keluarga? Ataupun kita buat dosa ke? Sampai anak-anak kita jadi kat kita macam tu. Dan berikutnya kata Nabi SAW pada Ustaz Syamad, dia suka menjauhkan diri daripada ayah dia. Yang ni lagilah terasa. Semua ni ayah-ayah ni jenis, bukan jenis habang. Faham tak? Sayang tak habang. Marah dia. Faham macam mana? Marah lebih segi anak-anak jauh. Tak marah segi ayah-ayah ni jenis hero kat depan. Faham tak ni? Tapi dalam hati ada taman. Malam-malam bangkit duk teriak sorang-sorang, teriak sorang-sorang. Tu ayah. Anak-anak bukan tahu. Anak-anak berasa mak segala-galanya. Mak lah, apa-apa mak lah, apa-apa mak lah. Tapi kalau tak kerana ayah, dia pun tak ada. Kalau tak kerana ayah, kadang mak bagi duit. Nak minta kat ayah, tak berani. Minta kat mak. Mak, cik nak pakai duit sekian-sekian. Mak bagi. Dia lekat dalam hati dia, siapa bagi duit kat dia? Mak. Walhal duit tu main mana? Ayah. Dia berasa ayah dia berjasa kat dia tak? Tak. Faham ni Azimat? Dalam hidup dia, apa yang dia dapat dalam hidup dia, mak dia bagi. Ayah dia tak ada apa. Ni anak. Tengok-tengok Ustaz Azimat. Susah. Tapi itulah hakikat kehidupan kita. Kena terima lah tuan-tuan nak buat macam mana. Nak buat macam mana. Kita ayah lagu tu lah. Kita sekalian Ustaz Azimat. Tuan-tuan, 9 suku dah nak berhenti kan ni. Ha, ni baru 7 ada 15 ni. Ha, nak. Boleh lagi kan ni? Ha, 3 orang je bunyi pun boleh. Sedih saya. Saya nak penerah, nak berhabis dah insyaAllah. Salih Asyid Muhammad. Yang ke-8 kata Nabi SAW, perkara yang boleh menyebab mengundang bala di sisi Allah, ialah apabila suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Masjid menjadi tempat perdebatan. Masjid jadi tempat orang bertengkar.
Masjid jadi tempat orang melakukan salat sunat perkara-perkara yang menjatuhkan martabat dan maruah ketertiban satu masjid. Dan bersalli alaihi wasallam. Tengok apa duk jadilah ni. Jadi dah. Jadi tuan-tuan, cerita semua benda yang jadi yang kita cerita ni tu semua jadilah. Semua jadilah. Setakat 8 ni semua jadilah. Faham tak ni maksud saya, Mat? Oranglah ni mana ada adab dengan masjid dah. Dulu-dulu tuan-tuan tengok. Salli alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita akad nikah dalam masjid, kadang-kadang kita tengok ada pengantin perempuan duduk kat luar. Faham tak tu? Kalau pengantin perempuan duduk kat luar tu maksud apa ni? Dia apa? Dia Jepun. Dalam hati kita kata apa dekat pengantin lelaki tu? Sian kat dia. Lah ni mana pernah berjumpa pengantin perempuan duduk kat luar dah? Betul tak ni? Semua duduk kat dalam dah. Takkanlah sampai langsung tak ada kot pengantin tiba-tiba haid. Ada, tapi orang dah tak heran dengan masjid lah tuan. Cerita dia macam tu lah. Duduklah masjid tuan tengok bila buat akad nikah kat dalam masjid tu, ada orang main perempuan tak pakai tudung dengan pakai baju Allah muslimat tuan-tuan masalah asal Muhammad, ikan belah belakang. Tak nak tu imam duduk akad nikah tu lah yali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tudung pakai tang ni belah ni, subhanallah tuan-tuan. Orang dah hilang adab dalam masjid. Tuan-tuan tengok waktu majlis akad nikah, tuan-tuan tengok wawi kat dalam masjid, orang dah tak heran dah, tak ada adab dalam masjid. Betul tuan-tuan ni? Terimalah hakikat macam mana. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW yang ke-9, yang menjadi ketua satu kaum ialah orang yang terhina daripada kalangan mereka. Yang jadi ketua satu kaum tu, orang tu lah paling maksiat, dialah jadi ketua. Orang tu lah penipu besar, dialah jadi ketua. Orang ni lah paling tak baik, dialah jadi ketua. Dalam ramai ni ada seorang baik, orang ni tak baik, dah angkat orang tak baik ni jadi ketua. Walhal ada orang baik di kalangan mereka. Kita fikir-fikir, tak patut sungguh orang tak baik ni, orang baik ni kalah. Tak patut sungguh orang baik ni, orang soleh ni, orang dekat dengan Quran ni, orang alim ni, sepatutnya dia lah jadi ketua. Tak, tapi tetap yang diangkat tu ialah orang yang paling hina di kalangan mereka. Tuan-tuan, itu tanda nak kiamat. Dalam satu riwayat hadis tentang fitan, akhir zaman, tanda-tanda kiamat ialah salih semat. Pemimpin di kalangan mereka ialah orang yang paling hina di kalangan mereka. Nampak macam mana kita hidup zaman dia? Saya cakap, maka bila berlaku yang demikian, tunggulah azab dan bala di sisi Allah. Yang ke-10, seseorang itu dimuliakan kerana kejahatannya. Seorang itu diangkat, dimuliakan dia pasal apa? Pasal jahatnya dia. Hang kena ikut aku. Kalau hang tak ikut aku sekali, hang kena lekat. Hang kena demikian. Kita takutkan dia dan kita muliakan dia pasal apa? Pasal kejahatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Yang ke-11, yang ni yang saya takut tuan-tuan, Allahumma sayyidina. Apabila khamar sudah diminum di merata tempat. Khamar arak diminum di merata tempat. Dari itu dia pernah buat. Tahun lepas lah saya ingat tuan-tuan nak buat Oktoberfest. Oktoberfest di Kuala Lumpur. Saya di antara tuan-tuan dengan sahabat-sahabat saya, kami buat kempen untuk bantah Oktoberfest tu. Kita minta. Jangan buat. Tuan-tuan, kita buat kempen bantah, yang menyerang kita itu bukan orang bukan Islam tau. Yang duk serang kita tu ialah kalangan orang Islam sendiri. Kita kata, jangan duk buat benda yang boleh mengundang bala. Jangan buat benda yang sagi Allah turunkan bala. Yang serang kita, hang ni jumud, hang ni tak reti, hang ni duk menyesatkan orang. Orang nak minum arak ikut suka dia pahala, hang janganlah minum arak. Kata kita ni nama dia Muhammad kat depan. Kita kata astaghfirullahalazim. Yang kita pesan, yang kita larang sangat tu pasal apa? Pasal Nabi larang, bukan sebab kita saja nak larang. Nabi tak mau. Nabi kata jangan buat benda ni sebab sagi dia undang bala. Bila undang bala, bila kena bala, bukan hang seorang. Semua orang kena. Maka kita cakap. Sampai depa copy paste tentang depa kata apa? Ustaz ni sesat ni, ustaz ni menyesatkan orang. Tu boleh bayang tak sebab? Walah kita nasihat apa? Jangan buat benda yang Allah boleh marah oleh undang bala. Tu dah sekalian masalah Allah saya Muhammad. Ini nak masuk bulan 10, masuk bulan 10. Dan doa-doalah tak ada pula Oktoberfest tahun ni. Tu sekalian sebab. Salat sebab. Tahun lepas depa berjaya buat juga, buat dekat
mula dia pun nak buat dekat wilayah, akhirnya tak dapat kelulusan. Kita seronok, alhamdulillah saya duk pesan kita, yang duk seronok lagi pasal baru wilayah yang tak bagi nu Selangor pun boleh bagi, apa-apa tempat lain boleh bagi lagi. Akhirnya di offer untuk buat di Selangor, orang bantah pula. Akhirnya tuan-tuan tahu buat di mana? Buat di Juru. Tuan-tuan tahu tak? Itulah kata payah bercakap dengan orang, tak ada WhatsApp ni. Buat kat Juru. Buat juga, akhirnya buat juga. Salih Al-Jamat. Doa-doa tahun ni jangan buat. Pasal apa? Pasal kita takut dia sedang mengundang bala di sisi Allah. Yang ke-12, tuan-tuan, salih Al-Sayyid Muhammad, kain sutra banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Yang ke-13, para artis disanjung-sanjung. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Sebut je lah tuan-tuan, tuan-tuan angguk sendiri lah, faham lah, memang betul dah. Dan yang ke-15, generasi akhir melaknat generasi terawal, generasi para sahabat dulu, laknat mereka. Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, atau mereka pun akan diubah menjadi makhluk lain. Kata ulama, ubah di makhluk lain tu bukan maksud dia berubah lain, tapi akhlak dan perangai itu macam makhluk lain. Macam kera yang tak sedar diri sebagainya. Dan apa yang kena undang tuan-tuan? Gempa bumi. Allahumma sallim tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, maka berhati-hatilah tuan-tuan. Allahumma sallim. Semua yang kita bincang tadi ni tuan-tuan, semuanya telah pun berlaku di hadapan kita. Cuma kita berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah ataupun bala-bala bencana tersebut. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah muliakan satu tempat sebab ada ulama di kalangan mereka. Kadang-kadang Allah muliakan satu tempat sebab ada orang-orang yang menghafaz Al-Quran daripada kalangan mereka. Allah tangguhkan bala. Kadang-kadang ada waliullah yang duduk di tempat-tempat mereka, ya Allah menahan bala-bala tersebut. Tuan-tuan, salam Allah Sayyid Muhammad. Namun jangan dicabar Allah. Jangan dicabar Allah. Ingat masalah Al-Sihamad. Maka tuan-tuan sekalian, kalau Allah turunkan bala bukan setakat orang yang buat tu kena, bahkan setiap orang yang ada di tempat tersebut juga akan berhadapan dengan bencana tersebut. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada bala bencana tersebut. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita kongsikan pada hari ini mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Nah, Al-Sihamad, saya ucap terima kasih sebab tuan-tuan mampu untuk bertahan ni. Nah, ni sejam setengah ni. Nah, salam sama tuan. Tak ada yang tidur, ada yang syahidnya. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika insya-Allah tuan bersama dengan saya dalam tanyalah ustaz insya-Allah pada 22 dan 23 hari bulan ni. Ha, 23 bulan ni tuan-tuan tengoklah TV. Kalau tuan-tuan tak mau tengok pun tuan sibuk, tuan-tuan on je TV tu. Bagi dia rating naik. Mudah-mudahan insyaAllah. Nah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup majlis, dekat luar sana, kita buka kaunter wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin, pondok moden yang kita buat di Bandar Baru Kedah. Dekat dengan Bukit Aping sana. Tuan-tuan nak tumpang sekali untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar. Kami tengah buat rumah guru dan kaki tangan, 2 tingkat, 4 unit insyaAllah. Nilai lebih kurang RM260,000. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan, insyaAllah mudah-mudahan jadi berkat. Dan buku-buku saya ni juga ada di luar dekat sana, ada jual dekat luar sana, Amalan Kat Darjat dan Hidup dalam Sunnah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'an batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillah. Oh, tu ada sejadah di hampak kat belakang tu, muslimat buada, muslimin buada, tuan-tuan boleh letak kat situ saja. Kalau tuan-tuan yang nak sijil wakaf, tetapi dekat kaunter wakaf tu, satu lot wakaf RM50 insya-Allah. Wallahu a'lam.